udah pada apa? Pulang sekolah loh. Mobilnya udah datang teman-teman. Teman-teman semuanya, ini bis jemputan sekolah teman-teman ya. Ini anak-anak berangkat sekolah diantar oleh para asisten rumah tangganya. Ada yang apa tuh Pak Tito? Bagian itu udah masuk. Masih nunggu tuh ya. Setelah anak-anak berangkat sekolah, kemudian kita melakukan aktivitas rumah. Ini adalah salah satu tugas dari para buruh migran di Hong Kong ya teman-teman. Ini ganti spray, ganti selimut ini 1 minggu sekali. Tapi mungkin beda majikan, beda dengan apa ya, tata cara ya. Teman-temanku semuanya, untuk lubang pertama adalah liquid detergent dan untuk yang lubang kedua adalah softener. Aku pilih yang cepat saja teman-teman ya. 100 menit aja. Udah, ini pastikan ini udah terkunci ya. Udah gerak nih. Biar dengar suaranya ya. Teman-temanku semuanya, tidak semua buruh migran menjemur baju seperti ini teman-teman. Kalau ini, itu enak. Menjemurnya di balkon karena rumahnya besar. Untuk sebagian para buruh migran rumah tangga biasanya menjemurnya di luar, bukannya di balkon teman-teman, jadi di tempat penjemuran ataupun di dalam rumah. Nah biasanya teman-teman ya, kalau aku itu selesai pekerjaan rumah, bersih-bersih, nyuci baju, jemur baju, kemudian saya ke pasar. Jadi setelah pulang dari ke pasar, kita tidak perlu mengerjakan pekerjaan rumah, tinggal masak untuk sup ataupun persiapan untuk makan siang. Ini 2 CC, 2 mbak-mbak yang sedang pulang dari pasar teman-teman. Ini caranya teman-teman. Nah, beginilah sebagian aktivitas TKW Hong Kong. Ini yang paling berat ini, keputihnya ini. Jadi berat sekali. Ini sayurnya aja. Karena dia ini teman-teman. Ini aku jadi jahitnya ini nanti 10 dolar teman-teman. Ini udah jahit sorteran ya teman-teman. Di sini 10 dolar ya. 20 ribu ini di sini. Ini lagi dipping soup ikan. Dan sekarang ini waktunya jemput anak teman-teman ya.
Sekarang jam 3.30. Iya. Nah, di sini mah para mbak-mbak ya yang sedang ambil sekolah anak ya, mbak-mbak, teman-teman ya. Ini biasanya turun naiknya di sini ya. Paginya naiknya di sini, terus diturunkan di sini. Anaknya pergi ke sekolah. Dan bagi para buruh migran yang masih nggak ada ya enak di rumah sendiri. Ini datang ya, pas datang lagi. Ya, datang lagi. Kebetulan sekali. Kebetulan sekali, teman-teman. Nah, enak juga sih untuk bagian yang anak nih ya. Daripada yang orang tua jompo itu kalau malam hari dia rewel. Rewel dong. Kalau anak kecil rewelnya rewel menyenangkan ya. Paling nangis dikasih permen tuh diem. Tapi kalau apa? Orang tua, aduh minta ampun nih. Mungkin kita semuanya juga akan mengalami hal seperti itu ya. Nah ini untuk tugas jaga anak teman-teman ya, ini ya cuman antar jemput di sini ya di rumah. Ini teman-teman ya udah pada apa, pulang sekolah loh. Tugasnya para mbak-mbak ya di Hong Kong yang apa jaga anak teman-teman ya. Sahabatku semuanya, demikianlah vlog saya hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya tentang apa sih aktivitas para buruh migran Indonesia terutama di job jaga anak. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Terima kasih buat kawan-kawanku yang sudah dukung channel saya. Thank you watching. Bye.